Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965 sekitar pukul 6.45. Rombongan Presiden Soekarno melintas di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, ketika Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, Kolonel CPM Maulwi Saelan, menerima informasi kehadiran pasukan tak dikenal di luar Istana Merdeka. "Segera putar arah ke Grogol. Saya menunggu di sana," kata Maulwi via radio. Grogol yang dimaksud adalah rumah Haryati, salah seorang istri Bung Karno. Haryati, lahir tanggal 24 Agustus tahun 1940, adalah istri ke-6 Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sebelum menikah dengan Soekarno, Haryati adalah mantan penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Tanggal 30 September malam, Bung Karno menginap di rumah Dewi, istrinya yang lain, di Wisma Yaso, kini Museum Satria Mandala, di Jalan Gatot Subroto. Sebelumnya, usai salat subuh di rumah, Maulwi menerima kabar ada penembakan di rumah Wakil Perdana Menteri II, Jelei Mena dan rumah Menhankam, Kasab, Jenderal Ah Nasution. Kemudian Maulwi segera bergerak mencari Bung Karno. Pada waktu itu Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur sedang di Bandung. Sekitar pukul 7, Bung Karno bersama pengawal tiba di Grogol. Saelan lalu melaporkan informasi yang dia terima. Mendengar ada penembakan di rumah para jenderal, Bung Karno terkejut. "Wah, ik ben overrompet. What will je met me doen? Aku diserbu, apa yang kamu mau aku lakukan?" tanya Bung Karno. "Sementara kita di sini dulu, Pak. Kami mau mencari keterangan dan kontak dengan Panglima Angkatan dan Kodam Jaya, serta menanyakan situasinya," jawab Saelan. Kelak, diketahui bahwa pasukan tak dikenal di sekitar istana adalah mereka yang mendukung G30S. Bung Karno akhirnya memutuskan pergi ke pangkalan AU Halim Perdana Kusuma. Sekitar pukul 8.30, sang proklamator dan rombongan berangkat menuju Halim Perdana Kusuma dan tiba setengah jam kemudian. Maulwi menerangkan, dikutip dari Maulwi Saelan, penjaga terakhir Soekarno, sesuai SOP Cakrabirawa, ada dua pilihan tempat evakuasi Bung Karno dari istana dalam keadaan darurat. Pertama, Halim karena di sana ada pesawat kepresidenan Jetstar C-140. Kedua, dibawa ke Tanjung Priok, tempat kapal kepresidenan Varuna I-2 bersandar. Di Markas Komando Operasi, Koops, Halim Perdana Kusuma telah menunggu Men Pangau, Laksmana Madya Omar Dhani, dan Panglima Koops, Komodor Leo Watimena. Omar Dhani kemudian melaporkan situasi yang terjadi. Sekitar pukul 10 Wakil Komandan G30S, Brigjen Suparjo, tiba di Halim. Dia meminta Bung Karno mendukung aksi penculikan dan penembakan terhadap sejumlah jenderal yang dilakukan tadi malam. Bung Karno menolak, malah meminta Suparjo menghentikan aksi. Penegasan Bung Karno itu menunjukkan bahwa sebagai Presiden RI, ia memang bisa menerima PKI karena saat itu merupakan partai yang sah dan harus bekerja sama. Tapi Bung Karno ternyata menolak mendukung G30S yang cara kerja-kerjanya melanggar hukum dan mengedepankan aksi kekerasan serta anti-Pancasila. Ketika Brigjen Suparjo meninggalkan Koops, wajahnya lesu dan tampak kecewa sekali, kenang Saelan dalam buku yang ditulis Boni Triana DKK itu. Pasalnya dengan sikap Bung Karno yang menolak mentah-mentah untuk mendukung G30S, manuver PKI untuk mengambil kekuasaan jadi buyar. Apalagi Brigjen Suparjo yang dalam gerakan G30S merupakan wakilnya Letkol Untung, penanggung jawab G30S dari sisi militer, ternyata tidak memiliki plan B. Demi mengantisipasi sikap Bung Karno yang ternyata tidak mau mendukung G30S, strategi G30S bahkan kemudian berhasil ditelikung oleh strategi Pangkostrat Maijen Soeharto yang sukses membalikkan keadaan dan menumpas G30S belakangan. Muncul tudingan Bung Karno ada di Halim karena mendukung G30S, terutama karena menurut kesaksian sejarah, Bung Karno menilai wajar jika dalam revolusi ada yang mati, setelah mendapat laporan wafatnya para jenderal. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 malam, Soekarno didesak meninggalkan Halim. Si pendesak adalah ajudannya, Bambang Wijanarko. Tapi tuntutan itu sendiri bukan inisiatif Bambang, melainkan bisikan dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto. Melalui Dr. Johannes Leimena, Bambang menyatakan Bung Karno harus segera pergi dari Halim. Alasan Bambang, malam itu atau esok pagi, Halim pasti diserbu. Baca, 3 pesan Soeharto kala G30S PKI.
saya perintahkan kendaraan disiapkan. Sekitar pukul 23, saya, pengawal pribadi Bung Karno, Pak Lei Mena, dan Presiden Soekarno naik ke mobil, kata Bambang dalam artikel majalah Tempo edisi tanggal 6 Oktober tahun 1984, berjudul, Kisah-kisah Oktober tahun 1965.